Bismillahirrahmanirrahim. Pijat bayi dapat diartikan sebagai komunikasi yang nyaman antara bunda dan si kecil. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menuangkan baby oil ke telapak tangan kita. Pertama adalah memijat area wajah. Pijat dahi dengan menggunakan telapak tangan atau ibu jari ke arah kanan dan kiri. Setelah itu gerakan membedaki hidung. Setelah itu kita memijat area dahi atau di atas alis dengan kedua ibu jari kita ke arah kanan dan kiri. Lanjut ke bagian pipi atau di bawah mata. Kita pijat ke kanan dan ke kiri. Kemudian hidung. Dan setelah itu, di bawah hidung kita tekan. Dan di janggut. Kemudian yang terakhir adalah bagian telinga. Setelah itu lanjut ke pemijatan dada, yaitu dengan teknik membentuk gambar hati. Atau dengan telapak tangan kita ke kanan dan ke kiri. Itu lanjut ke tangan yang dimulai dari pangkal lengan atau pundak dari atas ke bawah dengan gerakan melingkar. Kita bisa menambahkan sedikit tekanan jika bayi kita sudah terbiasa dipijat. Setelah itu kita memijat tangannya. Memilin tangan. Tangan kanan dan kiri. Dari atas ke bawah. Secara bergantian. Seperti gerakan memerasnya. Dan diakhiri dengan memijat telapak tangan dan jari-jari tangan. Memijat telapak tangan dengan cara membentuk lingkaran-lingkaran kecil pada telapak tangan dan memijat jari dari pangkal jari hingga ke ujung jari. Satu persatu jari kita pijat. Dan kita bisa lihat sendiri selama proses pemijatan ini Alicia sangat gembira dan sangat senang. Dia merasa nyaman sekali dipijat. Lanjut ke bagian kaki, kita bisa menekuk-nekuk kaki dan menggerakkan kaki kanan dan kiri secara bergantian seperti mengayuh sepeda. Seperti memijat tangan, pijat juga kaki seperti memeras-meras. Dari pangkal paha sampai ke telapak kaki.
kalau bisa mengurut atau memilinnya dari atas ke bawah. Sekali lagi, jika bayi sudah terbiasa, kita dapat menambahkan sedikit tekanan. Dan lanjut ke telapak kaki. Dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil di telapak kaki. Dan dilanjutkan memijat jari-jari kaki dari pangkal jari sampai ke ujung jari. Nah, sekarang kita balik Alicia dan mulai memijat punggung Alicia. Memijat punggung dapat dilakukan dengan menggunakan kedua telapak tangan atau dengan menggunakan satu tangan juga tidak apa-apa. Dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil di punggung atau bisa mengusap-ngusap bagian punggung dengan menggunakan dua tangan kita. Gerakan seperti menggaruk dengan menggunakan tekanan yang lembut. Nampaknya si kecil sudah keenakan nih dipijit. Biasanya bayi akan merasa lebih nyaman dan merasa badannya lebih enakan ketika habis dipijat. Dan biasanya tidur bayi pun akan lebih pulas karena badannya terasa enak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.